Guys, balik lagi sama aku. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Ini lagi di luar rumah, karena Nek barusan ngambil paket ini. Nah ini kado, terang kali. Emang sengaja aku di depan matahari, biar bagus ini. Ini kado, bukan kado sih. Nek tuh orangnya suka ngasih gitu loh. Apa-apa Nek kasih ke orang. Kemarin aja Nek baru dipalak sama Nona, kayak senang gitu loh. Sekarang, Nona ngasih Laras kado. Iya, silo kali, Pak. Makanya pindah dulu. Kadonya lumayan gede, kita langsung kasih. Besar kali weh. Kayak dosa-dosa kalian. Pak. Aduh, Ras, susah kali, Ras, tolong, Ras. Tolong. Ini aku rekam supaya nanti kalau misalnya ada kerusakan barangnya, jadi kita tahu. Kan harus direkam dulu kan kalau misalnya ada kerusakan barang. Ini ya, penjual, kita udah rekam, semoga barangnya bagus ya. Buat siapa sih lo? Buat lu. Siapa? Kok lu lebih semangat dikasih ginian daripada laptop waktu itu? Semangat banget dia cuy. Hati-hati. Nanti kotaknya rusak loh. Kan nanti kalau apa bisa ku jual lagi. Gimana ya, seneng gak? Dia nangis guys. Sumpah aneh banget kan, dikasih laptop gak nangis, dikasih gini ya nangis. Kayak kakek-kakek aja. Tuh kan? Lego Frozen. Laras naik beliin Lego Frozen, karena gak tau Laras tuh selalu lebay kalau liat Frozen gitu loh. Kepala saya, jangan nangis, saya geli, tolong. Baterainya belum diisi. Mana baterai? Itu baterainya apa? Tahu, harus dibuka. Pakai colok-colok. Nanti bisa nyala-nyala. Lucu banget. Itu kepalanya dibuang memang. Kenapa sih suka banget sama Elsa? Elsa tuh keren. Kerennya di mana? Dia itu queen loh, bukan kayak princess gitu. Terus kayak harus diselamatin pangeran-pangeran gitu. Dia kan, dia nyelamatin adiknya di dalam satu kota. Dia keren banget loh. Tapi kan itu cuma fiksi. Tapi dia itu dari Disney. Disney mana lagi coba yang kayak gitu. Iya, harusnya masa suara aku kenapa gitu? Meskipun bajunya buka aurat, tapi dia sopan. Emang kenapa dia sopan? Dia nutupin ininya. Aduh, dalam rangka apa? Kayak aku kesel kenapa lu dikasih laptop? Ya senang, cuman kayak biasa aja. Terus aku nyoba gitu kan. Coba deh kasih ini, apa responnya? Ternyata beneran dong, lu lebih seneng ini daripada dikasih laptop. Iya, siapa enggak? Ah ya, mungkin jadinya segitu. Jadi sekarang Maya dan Laras mencoba untuk menyusun Lego ini pelan-pelan. Semoga bisa jadi ya. Bukunya tebel banget cuy, segini. Kayak buku ini, apa? Tufel. Lebay ya. Lebay ya. Dalam 1 jam ke depan baru terlihat hasilnya. Kita mau kerjain dulu ya. Ras! Kepalanya masih. Ih, salah madep lah Ras. Kepalanya. Pakai kayak pakai kemben dia Ras. Jadi queen-nya nih.
Nah ini kalau dia mau memasak, ada colemeknya. Oh dia kalau mau pangkas juga bisa. Nih untuk dia pangkas kan biar nggak jatuh-jatuh rumputnya. Rumput. Rambut. Ini Elsanya pakai sarungnya kayak bapak-bapak itu loh. Ya. Yang celana tapi depannya sarung. Ini sarung, belakangnya celana. Ras ini bisa dibuka nggak sih, Ras? Jangan. Iya, Ras. Astagfirullahaladzim, kenapa ya kayak gitu ya sifatnya ya? Ayo, kok bisa lepas ya? Madep sana, Elsa. Guys, geseran sini sedikit. Nanti lah, no. Kenapa sih recok banget? Ini yang mana lah? Tajam banget cuy. 1, 2, 3 Allah, kenapa sih? Ini siapa yang beli emangnya? Nurul, tapi kan buat aku. Ya udah ini kayak mana? Masa nggak bisa ada lampunya? Carilah itu ini, obeng. Buka kan itunya. Oh ini pakai obeng. Udah kenapa jadi gitu-gitu, nanti pecah loh. Apanya? Ini Lego loh, Ras. Susah banget loh pecahnya. Tuh, udah jadi nih. Satu Mariam. Satu ini apa? Juminten. Tuh, mereka bersahabat tuh. Tangan mereka gak ada jarinya tuh. Mereka ini sebenarnya kepiting tuh, nyapit-nyapit. Nah, coba buat ini ya, ngidupin ininya dulu ya. Kita cari obengnya dulu ya, oke? Tapi kalau misalnya ini baterainya biasanya baterai apa, Ras? Nggak tahu. Ya udah kita cari dulu ya. Apa sih, Ras? Salah. Ya udah ini sekarang iya. Kita cari dulu guys baterainya, oke? Okay? Halo. Ajak ngomong lah penontonnya, Ras. Aku mau bikin ini loh. Halo. Halo semuanya. Ini mau beli Lego. Ini sepertinya aku sedikit kesulitan. Udah, diam, Ras. Oke. Nih, cobain. Belum dikisi baterai. Oh, gitu sih. Ini. Kok gak ada obeng? Ah, udah dong, Noe. Aku buka ini loh. Sini ya. Gak ada obengnya, pakai gunting ini bisanya. Heran ya buat kerja kayak gitu sih sama. Apa? Ada baterainya? Kalau ada baterainya ya hidup lah dia dari tadi. Maksudku kita punya baterainya enggak? Harusnya sih punya, waktu itu kan beli. Harusnya. Sekarang kita ambil baterainya dulu guys, oke guys. Anoy, Allah. Sekarang kita coba hidupin ya. 1, 2 Lihatlah, ini mau kita hidupin. 1, 2, 3 Bawahnya bisa apa? Gak kayak bawahnya ini. Oh, disco. Laras, Nurul kok? Eh, buang kali. Pakai tutup napa? Tutup mulutmu. Matikan. Iya, kau mati cepat. Cepat matikan. Aku nggak nyampe. Kita ada tongkat Frozen. Kita bakal matiin lampu dengan tongkat Frozen. Kita lihat ya, kekuasaannya bisa untuk mematikan lampu. Wow. Wah. Keren. Dengar, tongkat ini bisa merubah sesuatu yang bagus jadi jelek. Shoo. Sesuatu yang jelek jadi jelek.
jadi jelek. Lumayan loh. Ih, bercanda lu. Belum pakai tongkat Frozen, kita denger Laras nyanyinya gimana. Coba nyanyi, Ras. Haredang, haredang, haredang. Itu buat sakit kuping. Sekarang kita pakai tongkat Frozen. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Pokoknya jangan skip video ini sampai Legonya jadi. Karena kalau kalian skip, kenapa? Gak apa-apa. Masih bingung. Iya. Nanti jadi doa pula itu ya, gak boleh ya. Ya tonton aja lah, kan kalian lagi bosen kan, lagi di rumah aja kan, pasti gak tahu lagi mau ngapain. Ih, gak sopan ya. Dikutuk nanti ya, jadi pengangguran. Jangan. Enggak, bercanda. Jadi kita udah nyelesain segini. Nah, belum selesai. Masih tebal, Bos. Segini lagi, Bos. Kita menemukan hal yang keren. Nih, kasih tunjuk keras. Wah, belum jadi. Penasaran enggak sih gimana jadinya? Capek kali, sumpah. Ini masih banyak lah, kita sambil nyanyi-nyanyi ya, gak apa-apa ya. Ini vlognya kayaknya bakal panjang nih. Entah mengapa kini berkurang. Maaf ku jenuh padamu. Lama sudah ku pendam. Sedikit mau jadi ya? Nanti. Iras tofak. Lama sudah ku pendam. Bertahan di bibirku. Mau ku tak menyakiti. Jadi sebenarnya nek pengin gitu loh, ngevlog pakai handphone, jadi bisa tiap hari gitu kan. Karena kalau ngedit di handphone enak. Terus nek juga pengin ngemotivasi kalian kayak enggak harus punya kamera biar bisa ngevlog. Pengin gitu kayak seminggu upload terus tapi pakai handphone, gimana? Seru enggak sih kalau misalnya enggak ada background-backgroundnya aja? Kan kita udah lucu. Ya kan? Enggak sih. Aku lucu loh. Aku enggak loh. Masa ketawa Laras buat anak-anak nangis nih ya. Kita suruh Laras ulangin ketawanya. Terus nanti kalian coba tes kasih ke adik kalian yang masih kecil ya. Dia bakal takut apa enggak? Sekarang kita coba. Ini waktu yang ditunggu-tunggu karena udah selesai. Kalian penasaran? Nih, Nek. Orang penasaran, orang itu kok. Nah itu jadi, wah Allah penasaran kali. Udah loh, udah terakhir loh, ini boleh kasih lihat loh. Wah penasaran kali ya Allah. Udah loh. Nih ya, kita kasih lihat, terus nanti kita dekatin, kita review. Ta-da-da-da. Nyanyi dong kan. Ini pertama kali kalian masuk, Elsa bisa menyambut dari atas. Halo semuanya, selamat datang. Terus udah gitu, halo gitu. Kalau misalkan kalian udah nyampe bawah, kalian bisa ketok pintunya. Tok Elsa. Terus udah gitu dia keluar. Yeay. Wow, keren. Kalau misalkan kita pengen makan di sini. Segitu nih cuci tangan, cuci piring. Itu kalau misalkan kita bosen, kita gak mau, kita tuh capek keluar dari pintu, untuk keluar rumah harus dari pintu. Jadi kita lewat perosotan. Wah, aduh perosotan. Nyangkut. Jadinya dia tuh bisa ngelewatin tangga. Tapi loh, tangganya kemana? Tangganya bisa datang lagi. Yeay, sini tangga. Dan untuk mencegah maling, kan udah tidur nih. Jadi dia pasti nggak tahu dong kalau ada maling, jadinya tangganya ditutup lagi. Wah keren. Itu Elsa tidurnya balkonnya nggak ditutup ya, masuk angin biarin gitu. Iya biar. Namanya dia kan The Cold Never Bother Me Anyway. Oh iya sih. Anna sama Sven, tapi nggak ada si Svennya. Terus nggak tahu lah nih anak-anak kecil ini apa, anak-anaknya Olaf kayaknya. Gitu dia bisa belok terus bisa juga dia kecelakaan. Apa sih kecelakaan? Jadi Nek mau ngasih kalian juga nih satu
rumah Frozen. Jadi ini bakal giveaway-in ke kalian satu rumah Frozen buat subscriber Noe. Nah, ikutannya gampang banget. Jadi kalian cuma harus komen Laras Noe paling mungil dan tulis nama IG kalian. Jadi kita bakal hubungin kalian di Instagram nanti, oke? Okay? Dadah, see you. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Share juga ya biar teman kalian bisa ikutan giveaway-nya. Mana tahu kalian enggak dapat tapi teman kalian dapat.